Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan hadis Sahih Bukhari. Asalnya kita masuk hadis yang keempat, hadis yang keempat, itu hadis riwayat daripada Ibnu Syihab. Hari ni malam ni pagi ni masuk hadis keempat lah. Jadi tiga hadis dah sebelum ni kita membicarakan berkenaan dengan wahyu, ataupun lebih tepatnya disebut sebagai kaifa kana badul wahyi, bagaimana permulaan turunnya wahyu. InsyaAllah pada pagi ini kita nak bincang hadis yang keempat, muka surat 72, pada muka surat 72. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. ابن شهاب berkata dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan kepadaku bahawa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata ketika beliau bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit. Aku mendengar. Rupa-rupanya malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Maka timbullah perasaan gerun dan takutku terhadapnya. Terus aku pulang ke rumah dan berkata, selimutkan daku, selimutkan daku. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayuhal muddathir qum fa'anzir, hingga kepada firman-Nya warrujza fahjur. Selepas itu wahyu pun turun dengan banyak dan berterusan. Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih merupakan mutabi' kepada Yahya. Hilal bin Raddad pula merupakan mutabi' kepada Uqail daripada Az-Zuhri. Yunus dan Ma'mar di dalam riwayat mereka menyebutkan bawadiruh di tempat fuaduh. Ini hadis yang keempat. Hadis keempat ni kalau kita tengok di permulaan itu agak lain sikit. Kalau kita perhati tiga hadis sebelum ini, jadi hari ini saya tidak nak bincanglah pagi ini sebenarnya, sebab hari ini dia melibatkan usul hadis. Usul hadis, sebab
kalau saya kalau kita bincang di Masjid Lunai pun, maknanya poin pertama hak berkenaan usul hadis ni pun dah masuk minggu kedua, tak habis lagi. Sebab hal ni dia berkait dengan kaedah usul hadis. Jadi saya rasa kena ngaji usul hadis lah tu, kalau kita sebut ni pun dia tak berapa nampak juga tu. Bab ta'liq, tahwil. Walau bagaimana saya sebut juga secara ringkas lah. Cuba perhati bagi yang ada teks, hadis yang keempat ni lain sikit. Kalau kita tengok permulaan hadis ni, di mana Imam Bukhari sebut lah qala ibn Shihab. Kalau hadis sebelum ni dia mari riwayat wa bi qala hadathana, nah. Lagu tu bunyi dia. Tapi hari ni tiba-tiba tu qala ibn Shihab. Kenapa begitu? Baik, cuba tengok semula muka surat surat berapa tu, hadis yang ketiga. 45. Cuba tengok muka surat 45 sini. Hadis yang ketiga, cuba perhati semula hadis yang ketiga muka surat 45. Muka surat 45. Muka surat 45 hadis yang ketiga. Wa bihi qala hadathana Yahya ibn Bukair qala hadathana Al-Layth an Uqail an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah ummul mu'minin. Tu sanad lengkap dia lah. Tapi sini Imam Bukhari tidak buat mari sanad. Tiba-tiba dia buat mari lalu qala ibn Shihab. Secara ringkasnya hadis ni menunjukkan bahawa ni ulama sebut hak ni sebagai setengah ulama kata hak ni sebagai ta'liq. Makna Imam Bukhari gantung ke sanad ni dengan sanad hadis yang ketiga tu. Sebab hadis yang ketiga tu dia serupa tu. Setengah ulama kata tahwil sanad. Maknanya tu ada Ibn Shihab tu, qala Ibn Shihab. Jadi sebenarnya sebelum Ibn Shihab tu dia serupa, sanad dia serupa. Wa bihi qala hadathana Yahya ibn Bukair qala hadathana Al-Lais an Uqail an Ibn Shihab. Hak tu hadis keempat. Jadi sanad dia serupa hak mula-mula tu dengan hadis yang ketiga. Jadi Imam Bukhari dia tak amari dah. Acak kali dalam kitab dia disebut gitu. Tiba-tiba amari lalu qala Ibn Shihab. Oleh kerana sebelum ni ada dah sanad tu serupa, maka dia nak peringkahlah. Dia nak peringkah, maka dia pun terus buat mari qala Ibn Shihab. Sedangkan qala Ibn Shihab tu duduk tengah dah tu sanad tu. Tu takut hadiah takut bila tengok kitab apa pun tak ada wabi qala hadasana, hadasana tu tak ada. Sebab dia ada dah pada hadiah ketiga. Dia sanad serupa dia sanad tu serupa. Tu bagi dia baca kitab lah, kalau dia baca tengok tu takut jadi pening je. Lepas tu pada muka surat 72 perbincangan dia tu, tu saya tidak nak bincang lah pagi ni tu. Kalau kita bincang tu dia jadi bukan kata pening, nah, cuma takut jadi buat sesuatu. Kecuali kita ada belajar ada usul hadis tu mungkin lain lah. Cumanya gini ya. Dia ada dua istilah. Dia panggil tahwil sanad. Kadang-kadang sebut tanak lengkap, lepas tu hak dia ada tulis hak tahwil sanad. Mana dia buat mari sanad lain pula. Maknanya satu hadis tu, maknanya sanad tu ada dua sanad. Orang lain pula riwayat melalui sanad lain pun boleh juga. Tu dia panggil tahwil sanad. Jadi hak ni dia serupa, sanad dia serupa. Hadis yang keempat ni dengan hadis yang ketiga ni sanad dia serupa. Oleh kerana serupa, maka dia buat mari terus ambil pada Ibn Shihab. Kenapa ambil di Ibn Shihab? Tidak ambil dah serupa apa-apa, ambil situ. Kerana selepas daripada Ibn Shihab tu baru ada beza sanad. Kalau perhatilah, selepas Ibn Shihab, misalnya hadis yang keempat tu, qala Ibn Shihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala. Tetapi sanad pada muka surat 45, cuba tengok
Selepas Ibnu Syihab, Urwah. Selepas Ibnu Syihab tu Urwah, bukan Abu Salamah bin Abdul Rahman, bukan. Dia tak serupa. Selepas tu dia lain sana. Apa ada maksud? Mana hadis ni bersumbuhkan semua, hadis ni bersumbuhkan daripada Ibnu Syihab. Cumanya tok guru Ibnu Syihab tu berbeza. Itulah kata saya sebut rengkah benar tu. Kalau kita panjang lagi nak usah-usah lagi tu dah, dia jadi tak berapa itulah. Dia gini. Cuba tengok apa ni, hadis 45 tu. Cuba tengok pada Ibnu Syihab. Wa bi qala hadatsana Yahya ibn Bukair qala hadatsana Al-Lais an Uqail an Ibn Syihab. Ibnu, daripada Ibnu Syihab dia ambil daripada Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair ambil hadis daripada Aisyah. Jadi Urwah orang panggil tok guru Ibnu Syihab. Urwah tu jadi guru Ibnu Syihab. Dalam periwayatan hadis, dalam periwayatan hadis, se ambil hadis se pun dia kira tok guru dah. Se yang ambil hadis. Mana kalau kita kira ngaji kat 2 minit lah, sudah dianggap sebagai guru dia. Sebab tu ulama kita guru, beribu guru. Baik. Al-Lais, Lais, Uqail, tu. Uqail tu anak murid Syihab. Uqail anak murid Syihab. Lais anak murid Uqail. Baik, cuba tengok muka surat 72 semula. Kata Imam Bukhari, Ibnu Syihab ada menyebutkan wa akhbarani Abu Salamah. Jadi Abu Salamah bin Abdul Rahman itu hak tutup guru Ibnu Syihab. Jadi hadis ni, hadis yang keempat ni daripada Ibnu Syihab juga. Daripada Ibnu Syihab juga. Tetapi guru dia lain, Abu Salamah. Hak hadis yang ke-45 juga riwayat daripada Ibnu Syihab. Tapi guru Ibnu Syihab bukan apa ni, bukan Abu Salamah bin Abdul Rahman, tetapi Urwah bin Az-Zubair. Itu guru dia. Baik. Hatu tak serupa tu. Tok guru Ibnu Syihab tak sama. Hadis yang ketiga, Urwah tok guru dia. Hadis yang keempat, tok guru Ibnu Syihab adalah Abu Salamah bin Abdul Rahman. Anak murid sama. Anak murid dia sama. Apa ni, anak murid Ibnu Syihab sama. Siapa dia? Inilah Uqail, kemudian Lais. Uqail, Lais ambil, Uqail ambil daripada Ibnu Syihab. Lais ambil daripada Uqail. Ibnu Bukair, Yahya bin Bukair ambil daripada Lais. Hak tu sama, start situ sama. Sebab tu matan apa ni, sanad yang keempat ni muka surat 72 tu kita boleh kata gini, sanad yang lengkap. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair wa bihi qala hadatsana Al-Lais an Uqail an Ibn Syihab an Urwah bin Az-Zubair. Tidak an Urwah lah. Barulah an ataupun wa akhbarani Abu Salamah bin Abdul Rahman anna Jabir. Gitu. Gitulah rengkahan. Selain daripada itu, perkara yang kedua, sebelum kita bincang poin ni, perkara yang kedua, hadis ni juga, hadis yang keempat ini, hadirin hadirat, hadis yang keempat ini dia ada lagi orang lain yang meriwayatkan hadis yang keempat ni, tapi dari sanak lain, suku Sakak. Tak serupa dengan sanak ahli atas kita bincang tadi. Daripada sanak lain, suku Sakak. Hak tu dia sebut bawah. Hak tu kita tidak nak bincang lah, tu. Kalau bincang tu dia jadi panjang dan dia melibatkan secara langsung berkenaan dengan ilmu usulul hadis. Tak apalah tu. Cumanya kita nak ambil poin dia dalam hadis yang keempat. Yang mana dalam hadis yang keempat ini, Jabir bin Abdullah Al-Ansari kata, wa huwa yuhadditsu. Wa huwa tu dan dia, atau dalam keadaan dia. Dia kaedah bahasa Arab bila waw berada pada dhamir, waw tu dia panggil wawul hal. Dalam keadaan dia, dia panggil wawul hal. Kalau orang ngajar wa huwa, sedangkan dia, dalam keadaan dia. Yuhadithu, menceritakan, meriwayatkan.
ataupun kita boleh kata seperti terjemah sini, ketika beliau meriwayatkan atau bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu. Jadi tengok nota yang ke-40 tu. Nota yang ke-40 tu. Sedangkan dia, ketika beliau, ketika dia, siapa dia, dia tu, siapa dia beliau tu, Nabi ke ataupun Jabir bin Abdullah? Itu situ lah. Kalau kita nak ambil untuk kita faham ni, cuba tengok muka surat 73 tu. Wahuwa yuhadithu an fatratil wahyi, jadi ketika beliau bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu. Jadi sekali pandai, sekali kita tengok dhamir wahwa huwa tu, dia kembali kepada Jabir. Begitulah yang difahami oleh pensyarah-pensyarah kitab Bukhari, misalnya Kirmani dan pensyarah kitab Bukhari yang lain. Biasa gitulah, biasanya apa? Mana wahwa tu maknanya ketika beliau, yakni ketika Jabir bin Abdullah. Ketika Jabir cerita. Tu. Itu satu terjemah. Selagi boleh juga wahwa tu dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir cerita, Jabir bin Abdullah Al-Ansari cerita. Kata dia, qala, kata dia, wahwa yuhadithu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang terputusnya wahyu. Selepas turunnya Iqra tu, wahyu terputus. Kita bincang dah fatrati wahyu. Setengah kata berbulan-bulan lah kata putus wahyu. Setengah kata bertahun. Ada kata sampai 2 tahun setengah putus wahyu. Ada sampai kata 2 tahun. Ada yang kata pada bawah 2 tahun. Ada yang kata 9 bulan. Ada yang kata 3 bulan. Macam-macam lah tersebut wahyu tu terputus. Hatu yang nak ayatnya makna wahwa tu. Jadi bila kita tahu ni, kalau ada orang terjemuh ketika Nabi cerita, betul juga, boleh juga. Ketika Jabir sedia bercerita. Kalau ayatnya apa ni, dhamir tu. Dhamir tu. Cuma dalam nota ni ada sebut. Jadi guru saya Maulana ni dalam nota ni, dia lebih cenderung terima pendapat ulama, terima pendapat pensyarah-pensyarah Bukhari yang mengatakan wahwa beliau, yang dimaksudkan wahwa tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat itu sebenarnya disokong oleh riwayat lain. Misalnya dalam kitab Sahih Muslim ada riwayat yang menyebutkan tentang cerita ni. Jadi kita nak tahu wahwa tu siapa dia, Jabir ke Nabi ke maksud wahwa tu dalam keadaan beliau, beliau tu maksud Jabir ke maksud Nabi. Tengok dalam hadis lain yang juga menceritakan perkara sama. Saya nak baca sikit hadis, cuba tengok muka surat 73, kecil sikit tu tulis saya tu tak. Cuba perhatiin. Wa bi qala hadatsana Yahya bin Bukair. Supo ke dengan sanad hadis ayat 3 tu. Wa bi qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Al-Lais an Uqail an Ibn Shihab. Ha tu dia panggil tahwi sanad. Mari ikut sanad lain pula. Mana hadis ni bukan Ibn Shihab saja riwayat dak ni. Wa hadatsani Abdullah bin Muhammad qala hadathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala Az-Zuhri fa akhbarani Abu Salamah an Abdurrahman ibn Jabir an Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu atu qala sami'tu an-nabiy qala tu qala siapa qala Jabir bin Abdullah al-Ansari sami'tu an-nabiyya saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu. Jadi makna daripada hadis Muslim jelas wahwa tu maknanya Nabi. Sebab sebelum wahwa tu terus sebut saya dengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Siapa ke akhir? Jadi kita nak faham wahwa tu dengan maksud Nabi bukan Jabir, kita tengok kepada hadis Muslim.
Cuba tengok, cuba hati-hati perhati. Itu ni nak ayatnya dalam agama kita nak sabit satu-satu perkara tu dak, dia mesti ada dalil. Mana hadis lain memperjelaskan nak kembali dhamir tu saja. Dia kata, siapa dia-dia tu? Siapa dia-dia tu? Nak menentukan siapa dia-dia tu kena tengok hadis lain. Jadi hadis ni jelas sebut bahawa dia tu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya sebut ni ni untuk supaya kita berasa bahawa hadis Nabi ni kita tak boleh faham main-main. Sebab tu kena tengok syarah dia. Tak boleh faham main-main. Kadang-kadang nak faham tu jelas biar clear molek cerita tu dak. Sebab tu dia ada satu istilah dia panggil jamul adillah. Dalam satu-satu kau, misalnya bab ni ada berapa kali Nabi sebut hadis yang berkaitan dengan ni, jadi dia kena kumpul belakang tengok baru boleh faham. Kalau tengok so dia jadi masalah. Itulah penting, peri pentingnya kita tengok syarah daripada ulama. Baik, cuba tengok nota yang ke-41, yang mana selepas Nabi cerita tentang tempoh terputusnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit. Jadi riwayat ni, nota yang ke-41 tu, riwayat ni hanya menyebutkan ketika aku sedang berjalan. Tidak disebut di dalam hadis ni Nabi jalan tu nak pergi mana, dan Nabi jalan tu mari daripada mana, tak sebut juga. Tiba-tiba dia kata sedang dia berjalan-jalan. Sebut gitu. Tiba-tiba Nabi terdengar satu suara. Ketika aku sedang berjalan, jalan lagi mana, nak pergi kedai ke? Nah, nak pergi Masjid Haram ke? Kau nak pergi mana? Tidak disebut. Jadi nak tahu lagu mana tu? Memelah kita kata kita tahu dah, kita dengar sok modah orang ngajar kata ni turun daripada itulah. Dah Hira itulah, Bukit Hira itulah. Kita tahu dah. Iyalah nak biar dalil. Kena tengok hadis lain. Cuba tengok tu. Nak tahu Nabi jalan mari mana, nak pergi mana, hak ni kena tengok hadis lain pula. Jadi keterangan tentangnya anda akan temui di dalam riwayat berikut ini. Cuba tengok muka surat 73 lagi. Kita nak tahu Nabi gimana tu, nak yang cermat ulama ni. Hak ni ada dalam kitab Urdu ni. Wa bi qala hadatsana al-Walid ibn Muslim qala hadatsana al-Auza'i annahu sami'a Yahya ha wawaki' hadathana Ali ibn al-Mubarak an Yahya ibn Abi Kathir al-Ma'na qala sa'altu Aba Salamah ayyul Qur'an unzila qablu faqala ya ayyuhal muddathir qala Yahya qultu li Abi Salamah aw iqra' faqala sa'altu Jabiran ayyul Qur'ani unzila qablu faqala ya ayyuhal muddathir faqultu aw iqra' qala Jabir uhadithukum ma hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال جاورت بهراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فقال الوليد في حديثه قال الوليد في حديثه فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء فأخذتني وجفة شديدة وقال في حديثهما فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني فقلت دثروني فدثروني وصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Maksudnya Abu Salamah ditanya oleh Yahya bin Abi Kathir. Jadi Yahya bin Abi Kathir tanya Abu Salamah, ayat Quran mana ke hok mula-mula diturunkan? Jawab Abu Salamah, ya ayyuhal muddathir. Qatu jawab Abu Salamah. Kata Yahya bin Abi Kathir, bukankah ikra'? Tidak ikra' kene. Tidak ikra' kena hak mula-mula diturunkan. Kata Abu Yahya bin Abi Kathir. Kata Abu Salamah, maka Abu Salamah pun jawab. Dia kata, saya pernah bertanya Jabir bin Abdullah tentang ayat Quran manakah yang mula-mula diturunkan.
Jawab Jabir, "Ya ayyuhal muddatsir." Saya berkata, "Tidakkah Iqra?" Maka kata Jabir, "Saya hendak ceritakan kepadamu apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami." Baginda bersabda, wa huwa yuhaddithu. Maknanya maknanya wa huwa tu tak apa, kita tengok lagi. Wahwah tu sesadah tadi. Jawab beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku pernah berada di Gua Hira." Ini Nabi cerita. "Aku pernah berada di Gua Hira untuk beribadat dan bertafakkur selama sebulan." Sebulan. Pernah sebulan Nabi duduk di Gua Hira, tak balik-balik. Makna buang air, buang besar, makan, tidur situ sebulan, duduk sore dalam Gua Hira yang sempit itu. Setelah selesai sebulan itu, setelah selesai beribadat di gua itu selama sebulan itu, aku turun ke perut lembah Batnil Wadi. Aku turun ke perut lembah. Tiba-tiba nama aku dipanggil, aku diseru. Jadi jelas daripada hadis ni bahawa hak Nabi sedia berjalan-jalan tu, dia turun daripada Gua Hira. Berdasar pada hadis ni, turun daripada Gua Hira. Turun tu lagi nak balik rumah lah. Selesai dah ke sebulan tu, tahannus dia beribadat sebulan tu, turun daripada Gua Hira nak balik rumah. Ketika itulah tiba-tiba nama aku diseru, "Ya Muhammad." Ai, bunyi suara. Aku memandang ke hadapan, memandang ke belakang, ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak kelihatan sesiapa pun. Sampai tiga kali aku dipanggil. Setelah dilihat tiada sesiapa pun, kemudian diseru lagi aku tiga kali. Di dalam hadisnya Al-Walid meriwayatkan, sebaik kata Al-Walid, Nabi sebut, "Sebaik mengangkat kepalaku," kata Nabi, "terus aku nampak dia di angkasa sedang duduk di atas singgasananya. Terkejut besarlah aku apabila melihatnya." Kedua-dua mereka, yakni Al-Walid dan Waqi', meriwayatkan hadis seterusnya. Apabila Nabi sampai kepada Khadijah di rumahnya ni, aku terus berkata, "Selimutkan daku, selimutkan daku." Mereka pun menyelimutkan daku dan mencurahkan air ke atasku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Ibn Hibban, Abu Ya'la, Abu Awanah dan lain-lain. Ini adalah lafaz imam riwayat Imam Ahmad. Okey, baik. Jadi berdasar kepada hadis ini, sekarang ya, kita nak bincang persoalan yang kita sebut sana ni, iaitu daripada hadis ni jelas sebut bahawa Nabi jalan tu turun mari daripada Gua Hira, turun nak klik di rumah dia selepas sebulan dia duduk dalam Gua Hira. Jelas dasarkan kepada hadis ni. Tu. Jadi dalam hadis ni, bila nama Nabi diseru tiga kali, tengok-tengok tak ada orang. Tiba-tiba lepas kali ketiga dia tengok malaikat Jibril. Hak ni menjadi persoalan kepada ulama pulaknya. Jadi apakah malaikat Jibril tu ketika dia mari ni, ketika ni mana masa dia duduk atas kursi, kepala dia rapat ke langit, kaki duduk bumi tu, apakah Jibril tu dalam rupa dia seperti hak dia mari ketika Nabi duduk dalam gua tu? Serupa kan tak? Sebab dia masa mula-mula mari, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Hak tu mari dalam rupa manusia yang saiz lebih kurang kita, sama lebih kurang Nabi, sebab dia boleh masuk dalam Gua Hira. Sebab Gua Hira ni sempit, gua kecil. Sebab tu dia panggil ghar. Ghar ni mana gua hak sempit, boleh masuk seorang dua gitu je. Kalau hak gua hak besar dia panggil kahfun. Sebab suratul kahfi tu, mana gua tu gua besar. Siapa boleh buat bina, boleh buat rumah dalam tu. Supaya gua batu kif tu ke gua tu dah. Tu boleh buat, boleh buat rumah dalam tu. Boleh masuk berapa ribu orang. Gua niah misalnya. Ini gua besar-besar. Ni gua kecil dia panggil ghar. Apakah malaikat dalam rupa lah ke mana? Bila Nabi tengok tu, Nabi tahu ni Jibril. Hak pernah mari dalam gua. Mula-mula sapa Iqra tu dulu.
Hatu pula khilaf ulama pula. Kita akan bincang selepas ni lah artinya. Cumanya disebut dalam hadis ni, malaikat duduk atas kursi. Duduk atas kursi. Jadi kursi yang digambarkan baginda sini bukanlah kursi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah, dalam ayat 25 tu hak kita panggil ayat kursi tu, bukan kursi tu. Ke ayat kursi kita panggil tak? Hak kita baca sama. Hak kita dua amat atu dengan ayat kursi tu kan tak? Ayat tu sebut tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ayat kursi tu, ayat tu ayat berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kursi yang disebut yang diduduki oleh Jibril dalam hadis ni sama dengan kursi yang disebut dalam ayat yang kita panggil suratul kursi tu? Tu. Sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Kerana kursi yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ni, waktu tu merupakan satu lingkaran sistem kawalan dan semesta yang maha luas. Kursi yang disebut sebagai hak disebut ayat kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum tu. Nah, seterusnya tu kursi situ menunjukkan pusat pemerintahan Allah. Tu kursi tu maknanya bukan kursi hak boleh buat duduk ni, Jibril duduk dalam hadis ni. Hak tu memang kursi sungguh. Bersama mana tak tahu kursi tu, dia kursi sesuai dengan dia lah, dengan sahih dia tu. Jadi kursi yang disebut dalam ayat kursi ni, kursi yang menunjukkan kepada pusat pemerintahan Allah, menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kursi tu. Manakala kursi yang diduduki oleh Jibril alaihissalam dalam peristiwa ini, dalam hadis ini, adalah sebuah kursi atau singgasana yang besarnya menutupi ruangan langit pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini membuktikan malaikat Jibril pernah duduk atas kursi. Malaikat Jibril ini pernah duduk atas kursi. Timbul persoalan, bagaimana pula dengan Rasulullah? Rasulullah ini pernah duduk atas kursi ke tidak? Ulama dia tanya, Rasulullah ini pernah duduk atas kursi? Ada kursi ke zaman Nabi ini? Dalam Masjid Madinah ini ada kursi ke tidak? Cuba tengok riwayat ini. Tak boleh bagi-bagi lagi sebab dia berkait dengan Nabi ni. Bila kata ada kursi, kita kata kalau ada kursi mesti ada meja. Nanti dulu lah. No. Tak boleh kira orang lah ni. Misalnya Nabi makan roti jala. Sebut. Tu kena pasti tak boleh. Kalau bak Nabi tak boleh ada. Kita tak segera lah dengan Nabi ni. Nabi makan roti jala. Dalam YouTube, cuba tengok. Kena beri, tak sok kecek lah. Tak sok kecek. Nak ayahnya ulama hadis ni tak, dia boleh tentu Nabi makan kedok ayam kampung, Nabi makan kedok serati, Nabi makan kedok itik. Hak tu pun dia bincang. Sebab tu ulama dia tak sih. Dia tak sih kalau kita buat contoh binatang halal tapi makan kotor, kita kata supaya kotor makan, gotu makan, goni makan air ke kotor nah. Tapi halal. Tupa makan bersih. Tapi setengah mazhab tu kata tidak halal. Tupa tu kena kira bani tupa dengan ayat jauh ni bersih tupa. Tupa ni kalau buah jatuh tak akan dah. Dia bahan atas pokok lalu. Lepas tu duduk selah pula pakai. Pegang 12 tangan. Pegang 12 tangan. Lepas tu adalah. No. Tu, ada ceramah tu dia kata. Lepas tu sebelum makan nampak gerak mulut dia tu. Apa baca bismillah nampak dia. Dia gua tu bukan tu kecek gua dia kena payah juga kecek gua jangan pandai serius sangat tu. No. Tapi bersih tupa ni. Cuba kalau orang tembok tupa kita jamu dulu tak ada bau tupa, tak bau. Nak banding dengan muku nanti ku busuk mengeh. Tapi tupa dia tak bau. Bersih. Lepas tu dia makan pun dia guna gigi depan sana ya gigi kapok. Dia tak ada taring. Tu. Sebab tu setengah-setengah mazhab dia kata tupa tu halal. Walaupun ada setengah misalnya ada setengah ulama kata tupa hak kata halal tu lain, tupa hak kata ni ai. Dak kalau tupa sini pun. Tupa sini pun lebih kurang. Katanya tak ada taring, patu makan apa tidak ganah. Memang tupa ni gitu cuba tengok dalam dokumentari tentang binatang. Kalau tupa ke, memang dia senyap makan cokok. Memang gitu. Dia tidak makan bila-bila jalan pun dak. Tupa ni. Kalau nak kira
Jadi jangan buat contoh gitu. Jangan sebut contoh ayah kapung nak gambarkan binatang hok halal hok makan kotor. Ulama kata tak leh kita nak buat gambaran tentang ayah kapung sebab dalam hadis ada sebut Nabi makan ayah kapung. Kalau nak buat contoh hok kotor, ambil itik kau serati kau jenis nyudu dalam cat. Sebab itu tak ada disebut Nabi makan itik serati. Bapa gitu nak ayahnya cermat. Ni nak ayahnya tanda orang saya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ke Nabi. Oh, siapa gitu sekali disebut. Kalau kita ngaji hadis kita akan jumpa lah. Kita akan jumpa. Kita tak akan jumpa lah benda-benda hok gong-gong dengan Nabi tak ada. Misalnya Nabi tak atas kepala ke selipar tak ada tu. Nabi selipar, Nabi pakai kaki. Tak ada tu. Kita tak akan jumpa hadirat. Kalau ada dengan saya ada satu buku yang sebut tentang kelebihan capa Nabi. Dhaif belaka hadis tu. Tak betul hadis tu. Ustaban ni ada buku ada saya ada orang berhadiah. Buku ni lama, ni tebuk ke anak-anak ada buku ni. Tu yang dia tak baca, bila timbul isu selepar, no. Ni buat mari pula hadis, kelebih selepar gini-gini. Orang nak beranak, kalau sekiranya kau payah nak beranak, pegang selepar tu. Beranak mudah. Paruk hati-hati. Padahal selepar Nabi ni berapa pasal? Lepas tu selepar Nabi ni sebenarnya, sejenis tu ya, kau pakai ada kau kita sendiri, pakai selepar Jepun daripada muda, pakai tua. Tukar-tukar lipah ni. No, selip kasut pun tukar-tukar. Jadi, orang berat sungguh. Berat sungguh. Banyak-banyak pakaian Nabi selipah jadi idola. Jadi, itu dia pelik. Pada Nabi pakai piah ke sebaik kot. Dia 7 ke 8. Kelebihan selipah Nabi tu. Siapa kalau nak beranak pergi tu. Lepas tu kalau tok atas kereta jadi tok atas kereta jadi tok tidak berlaku. Kena malah petakor. Macam-macam lah. Tak nak sabar sikit rabuk tu. Kalau dengar kau kapi pun dia kata mengaruk orang Islam ni. Mengaruk orang Islam ni. Tak betul lagu tu tu. jadi kita tengok pun. Kalau dah kau orang kapur ni. Oh, banyak kata. Kalau laku lepas tu. Sikit lagi akan mari lepas tu. Ni popok nega lepas lewat adik ni. Popok nega lepas dulu. Nega cicing. Duduk sarah bak zamrud. No. Itu tak betul hati-hati cerita tu. Kita umat Islam ni kena kena realistik, kena nyata kehidupan ni biar berpijak pada bumi jangan duduk main tak tahu pala ekor lagu tu. Tak kena lagu tu. Gitulah. Baik, cuba tengok hadis ni. Wa bi qala hadana Syaiban bin Farrukh قال حدث سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد ابن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها kata Abu Rifa'ah saya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu Nabi sedang berkhutbah kata saya wahai Rasulullah saya ni orang luar ni saya ni orang asing ni datang untuk bertanya tentang agamanya. Dia tidak tahu apakah ajaran agamanya. Kata Abi Rifa'ah. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya bila saya tanya gitu. Nabi duduk tengah khutbah dia tanya. Saya mari nak tanya tentang agama Islam, saya tak tahu. Rasulullah pun berhenti khutbah. Setelah Rasulullah sampai dekat saya kata Abi Rifa'ah dibawakan kepada Nabi sebuah kerusi. Ada kerusi dalam masjid itu. Saya rasa, kata Abu Rifa, saya rasa kaki itu buat daripada besi, kaki kerusi itu. dia boleh royak. Saya ingat sayanya kaki kerusi itu daripada besi. Abu Rifa'ah pun ceritalah. Rasulullah bila dibawa kerusi pada dia, maka Rasulullah duduk atas kerusi itu. Maka mulalah Rasulullah mengajarkan kepada saya daripada ilmu yang Allah telah ajar kepadanya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pergi menyambung ucapan hingga akhir. Apa yang penting sebut ini?
Nabi duduk atas kursi. Eh, ramai orang kata Nabi tak ada kursi. Ramai, ini saya dengar dirilah. Kita pergi rumah dia, duduk sela. Boleh duduk sela kursi, tak ada masalah, bagi haruslah kau. Tapi dia kata ni sunnah Nabi. Nabi tak pakai kursi rumah dia. Nabi tak duduk atas kursi. Oh. Memang Nabi ke? Seolah-olah dia gambarkan Nabi ni tak pernah duduk atas kursi. Ni bukan di rumah ni. Di masjid. Ada kursi. Oh, ada kursi. Lepas tu timbul pula lah cerita daripada kursi ni. Bolehkah kita nak semaya? No, kita sakit pinggir, kita duduk atas kursi di masjid. Ha. Lepas tu kursi ada di masjid ni, agak dia ni kursi ni. Tak dibawa pada Nabi. Ha. Cerita ni berlaku di Madinah. Bakali Nabi pun tua dah masa tu. Khutbah tak apa sebab dia boleh gantung di Rasulullah dia tu. Ha. Jadi kalau kita sakit pinggir, kita tak boleh nak berdiri, kita duduk atas kursi. Jadi ada setengah tu dia kata tak boleh, kena duduk atas tanah. Kena duduk sebab duduk tayar awal tu lah. Tak boleh duduk atas kursi, tidak sunnah, tak ada sikit rabuk tu. Ha. Patut ni lah ke mana? Ada sebut kursi, buat ke dia kursi? Letak di masjid. Ha. Sebab tu lah waktu tu, maknanya ada ulama sebut gitulah. Ha. Kadang-kadang setengah orang tak duduk atas kursi nak main, dia duduk pun tak boleh. Nak duduk pun tak boleh. Dia sakit pinggir. Duduk atas kursi tak apa, dia boleh nyana rapat belakang. Tak apalah, boleh lah. Boleh lah duduk atas kursi tu. Ha, jangan tu main-main. Siapa setengah kata tu, sunnah Nabi duduk sela. Ha, tak boleh duduk atas kursi. Jadi kita tak beli sofa di rumah di ruang tamu ni kerana ikut sunnah Nabi lah. Tidak gitu. Kita nak buat gitu tak ada masalah. Boleh harus, bagai harus belakang tu. Ha, sini nak ayatnya duduk atas kursi tu. Sabit. Begitu juga kita ngaji hadis ke datang nak perhabis bahari kita kerja pun belaka. Ada ke tidak Nabi ni tubik dengan pakai piyah saja, pakai serban. Patah ada ke Nabi ni tak pakai piyah, pakai tubik gitu. Ha, kita kerja pun. Nah, jadi kita pun janganlah keras sangat. Oh, siapa tu imam tua tu? Bila tu imam muda tubik daripada rumah dia nak pergi jumpa kain, tu imam muda tu tak pakai piyah. Dia panggil counseling tu imam muda tu. Kuat jaga sunnah tu imam tua. Siapa tu imam muda tu sebut saya serabut aku dia tu. Dia turun daripada rumah nak pergi jumpa kain tepi rumah dia. Agak dia tu ambil pakar molek lah. Pih tu akal. Tengok kata imam tua. Lah ni. Tahun ni dah. Lepas tu imam tua ni panggil tu imam muda tu. Syarah tak boleh kita tunjuk kau kapung gini-gini pasik tak akan pihak gini turun nak pergi jemur baju ya. Pening tu imam muda. Tu imam muda ni tak boleh bahas. Tak apa lagi tu kat. Tapi kat sung ni duk ayat saya serabut dia tu nak pindah nak duduk jauh tak boleh duduk kat rumah tu imam tua serabut buruk dia tu. Bapa tu pahal lagu tu silap pahal lagu silap pahal anak main bola tak suruh pakai pihak lagi anak kecil. Bapak apa tak boleh itu doa tu panggil tak boleh lagu tu. Tak boleh dak. Sara tu tak boleh. Tu. Penting sangat kita tahu perkara itu. Baik timbul persoalan kita ambil sekali lagi poin sebab hari ini ni sekolah hari ini. Saya pun nak ingat tak kita ambil sekali lagi. Cuba tengok nota yang ke-43 tu. Daripada cerita Rasulullah ni 43 tu, Rasulullah cerita mana apa ni? Kalau sana lah persoalan sana. Persoalan sana Jibril itu mari dalam rupa lah ke mana. Kita jumpa dah dalam hadis sebelum. Sebab ni hadis yang keempat. Kita jumpa dah hadis sebelum ni. Bahawa Jibril ini rupa dia asal lah ke mana. Ada sayat, 600 sayat, 310 sayat. Jadi dalam hadis ni tak jelas sebut. Jibril yang mari untuk kali yang kedua ni mari dalam rupa asal ada sayat tu ke? Ataupun mari dalam rupa mula-mula mari di Gua Hira dalam rupa manusia. Tu tidak disebut. Tetapi kukuk mana pun dalam cerita hadis ni sebut bila Nabi tengok Jibril, Nabi kenal ni Jibril. Secara logiknya kita kata Jibril itu dalam rupa manusia sebab tu Nabi kenal. Logiknya gitulah. Tapi lagu mana pandangan ulama? Lepas tu kita kata kalulah katakanlah Jibril itu mari dalam rupa dia asal, ada sebut ada sayap. Lepas tu pala dia lagu mana? Sebab orang cek ni pada pala. Tidak gitu kan? Kita boleh tukar baju lagu ni, tapi pala tak tukar.
Orang kecil pada muka tu. Apakah Jibril ni bila dia mari dari rupa manusia Nabi kena, bila-bila dia mari rupa asal dengan ada sayap Nabi kena juga, kerana kepala dia tak berubah, cuma sayap saja ada. Kalau ke mana? Oh, siapa begitu sekali ulama bahal. Jangan pula kita kaya tak terkali. Jibril ni bila dia rupa dia ada sayap, kita pun terletah, mesti dia ada paruh. Jangan tebing nak kaya lagu tu. Sebab dia kata biasanya atas dunia ni kalau ada sayap ni memang dia burung. Kau lagu mana? Kau tak tahu hakikat. Sebabnya tak ada hadis yang sebut malaikat ni rupa dia siapa kita boleh lukis lah. Jelasnya sebut dengan ada sayap kakinya gini, tiga ya kuku ada. Itu burung tu, bukan Jibril tu. Kepala dia lagu mana? Tak disebut. Jadi kalau sebut sayap, sekat sayap sudahlah kita kecek nyebab Jibril ini. Bila dia kebah tu bunyi seporata air atas batu yang keras. Tu kedudukan sayap Jibril, nak ajaknya besar dia, gagah dia, hebat dia. Hatulah Jibril hak waktu wahyu Nabi. Tu Jibril setara tu. Siapa dia boleh ganggu dia? Siapa dia boleh curi maklumat? Setara tu kehebatan Jibril. Dan diiringi oleh ratusan ribu malaikat ketika turunnya Al-Fatihah itu misalnya. Tu biasa disebut, tu dalam hadis-hadis disebut. Baik. Jadi timbul persoalan lah daripada cerita Nabi ni, timbul persoalan adakah rupa Jibril yang menjelma memenuhi ruang angkasa itu sama dengan rupa Jibril ketika dia temu Nabi di Gua Hira. Serupa kau rupa dia, bila sebut rupa ni muka lah. Tetapi dalam sahih lebih besar, bakal hak dulu juga, cuma hak ni dia jadi besar bila tubik duduk luar, duduk luar gua jadi besar, tapi hak tu lah. Lagu tu kah? Ini timbul persoalan gitu kerana Rasulullah kenal malaikat Jibril tu. Bila kenal mesti rupa asal, tapi besar ni. Maknanya boleh kita andaikan besar tu, tapi rupa tu lah cuma besar sahih dia. Besar. Sepuluh ni ke, kita boleh pergi ke Terengganu tu. Kat apa ni, Masjid Kristal tu. Nak tengok masjid ke dia, ada belakang situ. Tapi waktu dia panggil replika. Tak boleh masuk masjid. Masjid di Spanyol pun ada, Cordova. Lagu tu lah serupa dalam gambar. Dia boleh buat sahih serupa, bentuk sama sahih berbeza. Apakah gitu Jibril? Apakah Jibril ni walaupun sebesar langit rapat, kepala rapat langit ni, apakah dia rupa sama? Kau lagu mana? Ataupun andaiannya pada kali ini ia datang dalam rupa lain. Jadi persoalan ini telah dijawab oleh riwayat-riwayat lain yang dengan jelas menyatakan bahawa pada kali ini Jibril datang dalam rupa dia asal. Dalam riwayat lain sebut Jibril mari untuk kali yang kedua ni selepas fatratil wahyu ni, Jibril mari dalam rupa dia asal. Tetapi kedatangan Jibril dalam rupanya yang asal tidak bercanggah dengan kenyataan baginda yang mengatakan bahawa ia adalah malaikat yang telah datang kepada baginda dahulu, kerana baginda telah cukup mengenalinya walaupun beliau datang dalam rupa yang berlainan. Mungkin juga mula-mulanya Jibril datang dalam rupa asal, kemudian dia bertukar kepada rupa yang telah dikenali oleh baginda semasa di Gua Hira dahulu. Itulah agaknya maksud Iza Al-Fujaiyah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang malaikat yang beliau nampak memenuhi ruang angkasa itu. Izal Fujaiyah lah perkataan yang memberi erti rupa-rupanya. Cuba tengok semula teks hadis. Cuba tengok semula teks hadis muka surat 72. Qala Ibn Shihab tu bahwa yuhadithu an fatratil wahyi faqala fi hadisi baina ana amshi id sami'tu sautan seterusnya faizal malaku. Cuba tengok kalimah faizal malaku baris yang kedua. Ha tu dia panggil iza fujaiyah, dia panggil iza fujaiyah. Kita rupa-rupanya ni lah malaikat mari dulu. Jadi sebut dengan erti rupa-rupanya tu, ulama kata perkataan begitu menunjukkan bahawa Jibril ni mari bukan dalam rupa dia, dia mari ketika di Gua Hira, dia mari dalam rupa asal, tapi Nabi kenal, jadi kenal Nabi. Rupanya hak ni lah malaikat mari dulu, tapi tu rupa lain, rupa lain. Itu maksud iza fujaiyah tu. Rupa-rupanya, terjemah gitu, rupa-rupanya inilah, tapi mari dalam rupa, rupa yang asal. Tahu mana rupa asal? Bukan semasa-masa tengok, bukan semata-mata tengok iza fujaiyah ni dalam hadis, tapi tengok hadis lain. Inilah pertama kali mengikut ulama Nabi tengok malaikat Jibril dalam rupa dia asal.
Ada selepas tu tak apalah, selepas tu mari dalam rupa manusia. Hak mula-mula mari rupa manusia, kali kedua ni mari dalam rupa dia yang asal besar digambarkan dalam hadis yang pertama ke yang kedua hadis bawah ni. Tak, mana dia ada sayap. Jibril ni ada sayap, hadirat. Ni kejadian Tuhan yang kita nak ayat kebesaran Tuhan. Jibril ni ada sayap. 311 sayap dia. Ada warna tu warna putih. Lepas tu dia ni memang gagah gambar. Sebenarnya kebah tu dia bunyi seperata. Bunyi kebah sayap dia tu. Seperata kita erik atas batu yang kerah. Bunyi lagu mana? Serata dia bunyi lain. Dua rata dia bunyi lain. Tiga rata dia bunyi. Ini 400 rata erik. Bunyi lagu mana? Nak ayatnya gagah. Siapa dia tu? Pegawai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah amanahkan kepada dia supaya jom bawa wahyu dan jom jaga wahyu tu. Itulah hadirat, bila kita belajar, kita habis ngaji bab wahyu ni, kita baca Quran pun rasa lain hadirat. Kita baca Quran pun rasa lain. Setahun ni Quran aku baca ni, kita duk bicara kata tentang Quran. Ni tidak cara ke lagu mana Quran turun lagi. Orang panggil kaifiat wahyu tu. Tu nak boleh turun ke Nabi tu lagu mana, proses yang Nabi terpaksa hadapi. Kita duk cerita hak tu baru ni. Tu gitulah hadirat. Insya-Allah kita sambung semula nota yang ke-44 tu, kita bincang semula insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.